Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Rabu pagi tadi. Ridwan Kamil dipanggil guna melakukan klarifikasi terkait kerumunan massa yang dihadiri pimpinan Front Pembela Islam Rizik Sihab di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, 13 November silam. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Rabu pagi tadi. Ridwan Kamil tiba di gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Rencananya Ridwan Kamil akan dimintai klarifikasi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat terkait kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor yang dihadiri pimpinan Front Pembela Islam Rizik Sihab. Freddy Bangun melaporkan selain Ridwan Kamil, dua anggota Front Pembela Islam di Kabupaten Bogor juga memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Hari ini pemeriksaan saksi untuk Habib Muslim yang mengenai masalah kerumunan di Megamendung. Hadir ya Bang ya? Berapa orang Bang? Dua orang. Tiga orang siapa aja dua Bang? Dua orang. Itu Mungkin sebagai sama Ustaz Asyik. Pemeriksaan sebagai saksi. Penyelenggara apa? Penyelenggara apa ya? Enggak, hanya hadir aja. Hadir ya? Siap.